Dalam video amatir yang direkam oleh salah seorang warga, dua orang sopir bersama satu penumpang minibus nekat membuang sejumlah karung yang berisi sampah di bantaran Kalimalang, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Video berdurasi lebih dari 40 detik tersebut memperlihatkan sebuah minibus berwarna putih berhenti di bantaran Kalimalang, sementara seorang penumpang di dalamnya terlihat membuang sampah dengan menggunakan karung hitam di bantaran sungai dengan cara dilempar. Sementara pasca viral dan menuai kecaman publik, petugas Dinas Kebersihan Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Kamis pagi langsung melakukan pengecekan lokasi dan membersihkan sampah di bantaran sungai. Selain sampah rumah tangga, petugas menemukan ratusan botol di dalam karung di sepanjang bantaran Kalimalang. Petugas memastikan sejumlah karung sampah yang dibuang oleh pengendara mobil tersebut telah dibakar lantaran ditemukan sisa pembakaran di lokasi pembuangan. Sebelumnya saya nggak tahu ya, karena ya mungkin kan di sini banyak ada tukang dagang apa. Nah, begitu viral juga kita baru tahu. Soalnya kalau ini kan memang posisinya ketutup. Jadi kalau misalnya kita kontrol juga tuh nggak ketahuan, nggak kelihatan dari jalan. Ada juga sih sebagian yang armada saya yang lewat sini, yang pakai baktor apa yang storing lewat sini. Cuma kan ini ketutupan gitu, jadi nggak kelihatan. Aksi buang sampah sembarangan di bantaran Kalimalang oleh orang tak bertanggung jawab, selain merusak lingkungan, perilaku buruk tersebut juga memicu banjir terlebih jelang musim hujan saat ini. Amarullah, Badar TV, Bekasi.